Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati yang sampai detik ini masih memberikan jatah usia, kesehatan, dan kesempatan kepada kita. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat bersilaturahim dalam kajian online. InsyaAllah pada kesempatan ini Bapak akan membawakan satu tema tentang manfaat mendirikan sholat bagi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mendirikan sholat kepada kita, begitupun kepada orang-orang yang beriman. Karena begitu banyak manfaat ketika mendirikan sholat untuk kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua manfaat ketika kita mendirikan sholat. Yang pertama untuk kebahagiaan hidup diri sendiri, yang kedua untuk kebahagiaan hidup bermasyarakat dan lingkungan sekitar yang berdampak pada kebahagiaan di akhirat. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu saja untuk kebahagiaan diri sendiri. Ketika kita mendirikan sholat, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan. Setidaknya ada tiga juga. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memohon pertolongan dengan sabar dan melalui sholat. Ketika Allah menguji kita dengan satu kesulitan atau masalah, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Dalam artian kita berupaya sekuat tenaga mencari solusi yang terbaik, mencari jalan keluar, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sabar. Dan di samping itu, kita mencari solusi yang terbaik, jalan keluar dari permasalahan yang menghimpit kita dengan mendirikan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditimpa satu masalah, maka beliau senantiasa mendirikan ibadah salat. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendirikan sholat, bukan hanya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita memohon kepada Allah banyak hal. Kita mohon diberikan rizki, kemudian kita memohon kepada Allah agar diampuni setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya, para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendirikan sholat, ada baiknya kita telaah terlebih dahulu makna dan arti bacaan sholat. Ketika kita menelaah terlebih dahulu arti dan makna bacaan sholat, maka ketika kita mendirikan sholat akan mendatangkan kehusyuan. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan, apalagi dengan kehusyuan, mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaat dari mendirikan sholat untuk diri pribadi itu adalah bersyukur kepada Allah melalui sholat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak sekali, tidak terhitung. Wa in ta'udhu ni'matallah tuhsuha. Andai kita menghitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sungguh kita tidak akan dapat menghitungnya. Ketika kita telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sejatinya selaku orang yang beriman, tentunya kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bersyukur kepada Allah dengan mendirikan ibadah salat.
sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita teramat sangat banyak. Tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Mulai dari nikmat kehidupan, nikmat kita masih bisa berbicara, nikmat kita masih bisa melihat, nikmat kita masih bisa mendengar, kemudian kaki dan tangan kita masih bisa digerakkan, masih bisa berjalan, beraktivitas. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari dirikan sholat. Sesibuk apapun Ananda, maka dirikan sholat. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amaliah ibadah kita, sholat yang kita lakukan belum tentu menebus kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Nikmatnya berkedip saja belum tentu dapat ditebus dengan ibadah sholat kita. Tetapi setidaknya ketika Allah anugerahkan kenikmatan kepada kita, kita mendirikan sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, memohon kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tahajud. Itu adalah manfaat kita mendirikan sholat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang, di masa depan, baik dunia maupun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dengan senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Allah akan memberikan hadiah terbaik. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam, bangunlah, lakukan salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Maqama mahmuda, niscaya kata Allah, aku akan memberikan tempat yang terpuji. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi Quran surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah yang terbaik bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah sunnah, yakni salat tahajud. Akan diangkat derajatnya, akan diberikan kedudukan yang mulia, kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ananda sebagai seorang pelajar, ketika Ananda rajin mendirikan salat tahajud, insyaallah akan Allah berikan maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Ananda diberikan kefahaman, kecerdasan ketika Ananda belajar, diberikan prestasi yang tertinggi di sekolah, dan nanti boleh jadi diterima di perguruan tinggi yang Ananda inginkan. Kemudian selepas Ananda kuliah, Ananda diberikan pekerjaan yang layak sehingga bisa menafkahi keluarga dan membantu orang tua dan saudara-saudara Ananda. Ini adalah salah satu bentuk maqam mahmuda, tempat yang terpuji bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu, dan satu-satunya sholat sunnah yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Adapun pelaksanaannya bisa kita lakukan di sepertiga malam terakhir, antara pukul 3 subuh menjelang adzan subuh dikumandangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan akhirnya, kalau kita simpulkan, paling tidak manfaat mendirikan sholat bagi pribadi sendiri itu ada 3. Yang pertama, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat. Yang ketiga, kita memohon kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.